Berikut hasil pertandingan 8 besar Liga Eropa leg pertama Jumat 14 April 2023 serta daftar top skor, daftar asis dan jadwal leg kedua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Eropa 8 besar leg pertama Jumat 14 April 2023 Feyenoord menang 1-0 versus AS Roma. Bayer Leverkusen bermain imbang 1-1 versus Union Saint-Gilloise. Pertandingan lainnya, Manchester United bermain imbang 2-2 versus Sevilla dan Juventus menang 1-0 versus Sporting Club Portugal. Top skor sementara Liga Eropa tahun 2023, Marcus Rashford dan Victor Boniface memimpin dengan koleksi 6 gol, diikuti Santiago Jimenez dengan koleksi 5 gol. Top asis sementara Liga Eropa tahun 2023, Teddy Twema dan Evander Da Silva memimpin dengan torehan 4 asis. Top clean sheet sementara Liga Eropa tahun 2023, Alex Remiro memimpin dengan total 5 clean sheet. Jadwal Liga Eropa 8 besar leg kedua, Jumat 21 April 2023, Union Saint-Gilloise versus Bayer Leverkusen, jam 02:00, live aplikasi video dan Champion TV. Sporting Club Portugal versus Juventus jam 02:00, live aplikasi video dan Champion TV. Jadwal pertandingan lainnya, AS Roma versus Feyenoord jam 02:00, live aplikasi video dan Champion TV. Dan Sevilla versus Manchester United jam 02:00, live aplikasi video Champion TV dan Moji TV. Hasil drawing semifinal Liga Eropa tahun 2023, semifinal pertama, pemenang antara Juventus versus Sporting Club Portugal akan menghadapi pemenang antara Manchester United versus Sevilla. Dan semifinal kedua, pemenang antara Feyenoord versus AS Roma akan menghadapi pemenang antara Bayer Leverkusen versus Union Saint-Gilloise. Itulah hasil dan jadwal Liga Eropa tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.